sampai nanti apa hasil akhirnya kan SD Impres mau. Tanyakan, sempat menyebutkan bahwa tanyakan ke sana. Akan menjadi tersangka, Pak. Tanyakan ke sana. Tapi dari presiden arahan ke menteri tanyakan ke sana. Menteri sendiri gimana, Pak? Karena kan kesekian kalinya akhirnya kan menteri bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Pula balik saya sampaikan, sekecil apapun uang itu, apa? Ada yang mengaitkan hal ini, itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya.